Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di saluran Bina Generasi Kelak. Bagaimana sahabat kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita ya, momen terindah yaitu Idul Fitri 1443 Hijriah, tepatan dengan bulan Mei, di hari Selasa kan. Ini kita berada di jembatan Kosambi. Kita memantau arus lalu lintas di tol Karawang Cikampek. Itu banyak volume kendaraan ini, banyak sekali di jalan tol. Kita sambil melihat-lihat ya, sambil refreshing juga gitu. Oh, lupa nih. Iya, lupa nih. Sehubungan sekarang lagi Hari Raya Idul Fitri, kami dari Bina Generasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Bila mana kami telat, bila mana kami tidak berkunjung balik, mohon maaf ya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Karena kita biasa terhubung, maka mungkin saja ada kesalahan. Oke, kita kembali ke jalan tol. Kita pantau kembali yaitu arus lalu lintas jalan tol yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bis mengantarkan para penumpang ke tempat tujuan. Perlu diketahui, kita memantau yaitu arus pemudik arah ke Cikampek ini ada jalur tambahan. Pada saat ini kita berada pukul 17.30 jelang maghrib. Kita pun dapat memantau, melihat mobil sudah menyalakan lampunya karena cuaca mulai redup, mulai gelap. Amat terkesan sekali bila kita memperhatikan lalu lalangnya kendaraan. Mereka melajukan kendaraannya menuju tempat tujuan. Semoga mereka pengendara selamat sampai tujuan. Sehubungan mau menjelang maghrib, kita akhiri saja ya, sambil refreshing habis ini, habis jalan-jalan. Kita lihat pergerakan lalu lintas di jalan tol Karawang Cikampek, alhamdulillah lancar ya. Semoga kita bertemu kembali. Oke, kami ucapkan terima kasih, salam mudik.